Pasukan Hamas dan Israel terlibat baku tembak di sebuah bangunan di Beit Hanoun. Dalam video memperlihatkan bagaimana serangan demi serangan dilancarkan Hamas. Video baku tembak tersebut dirilis pada Sabtu, 18 November 2023, melalui Telegram milik Hamas. Diketahui, akibat serangan Hamas itu membuat sebagian pasukan Zionis tewas. Pasukan Zionis tersebut tewas akibat tertimpa runtuhan bangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.